Halo, halo, Ado di sini. Akhirnya bisa buat video lagi, guys, ya. Saya membawa kabar baik buat kalian semua, ya. Kabar baiknya apa buat kalian yang suka main farming simulator, buat suka game simulasi, bukan simulasi bertahan hidup sih. Pokoknya untuk mengatur kehidupan gitu ya, farming, bertani dan sebagainya, cocok tanam, cari istri, cari pacar. Bicara-bicara sama penduduk-penduduk lokal ya. Ini ada game yang tidak baru sebenarnya, tapi ini game yang membuat saya sangat excited akan announce-nya saja, trailernya saja muncul, saya langsung wow. Ini kalian sudah bisa dilihat di layar ya, bahasa Jepang, tapi intinya yang saya ingin perlihatkan kepada kalian adalah ada remake dari Harvest Moon A Wonderful Life, bro. Ini ya, game Harvest Moon A Wonderful Life itu game yang entah dari tahun berapa, pokoknya dia buat kalian-kalian ya yang sudah mungkin umur 25 tahun ke atas, mungkin sampai 30, mungkin yang mungkin kalian dapat zamannya PS2 saat rilis dan kalian tahu A Wonderful Life, ya jangan mengingkari usia kalian, oke, okay? Sudah 30 tahun ke atas paling ya, 28 maybe, 25 maybe, oke, okay? A Wonderful Life di PS2 dan di GameCube, sekarang di remake dan jadinya muncul di Nintendo Switch dengan tajuk dengan judul Story of Season A Wonderful Life ya. Saya pertama kali dapat kabarnya dari ini, dari Twitternya @bokumonopr. Bokumonopr ini yaitu bahasa Jepangnya Story of Season di Jepang sana. Saya itu kabarnya lihatnya langsung dari ini yang pertama. Biasanya saya tidak pernah melihat dan membuka ini Bokumonopr lagi karena tidak ada game terbaru lagi, dan sekarang tiba-tiba muncul notifnya twing. Ini dia, bro. Story of Season A Wonderful Life. Jadi kita react sama-sama videonya, karena ini akan ada dua video, yang bahasa Jepang satu, bahasa Inggris satu. Bahasa Jepangnya ini dengan bahasa Inggrisnya beda ya, trailernya. Jadi kita harus nonton dua-duanya apa, untuk kita tahu apa aja bedanya dari trailernya tersebut dan apa aja bedanya dengan si Story of Season ini A Wonderful Life dan Harvest Moon A Wonderful Life yang ada di PS2 dan di GameCube. Tapi sayangnya ini hanya sepertinya hanya akan rilis di Nintendo Switch sih. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan akan masuk ke PC ya. Jadi kita tunggu saja. Oke, kita langsung mulai dari si yang Jepangnya ya, dari Nintendo Direct Jepang. Kita langsung mulai aja ya. Look at this dude. あなたは父親が残した牧場を受け継ぎます。 最初は限られた畑と1頭の牛から始まりますが、次第に牧場は充実していきます。 Ini boleh langsung saya komentarin enggak sih? やがてパートナーと出会い、関係を築いていきます。そして本作の特徴は 人々が年を取ること、見た目が変わったり、さらに子供は親の影響を受け将来の道を選択していきます。 Look at this dude. ini yang paling saya suka。牧場物語。牧場物語ya。 2023年。 Itu ya, lihat ya tanggal rilisnya ya, tanggal 26 bulan 1 2023. Enggak lama lagi loh. Enggak lama lagi loh. Ada yang saya mau komentari sedikit-sedikit tentang si penampakan dari A Wonderful Life ini. Jujur saja grafiknya jadi lebih wow gitu ya. Meskipun okay, ini game yang sudah pernah ada. Ini remake, tapi melihat dari remake-nya yang sangat sangat cantik ini. Kalian mungkin kalau yang sering lihat live stream saya atau yang sering lihat video saya, selalu mungkin saya sering belak-belakan tentang ini. Kenapa tidak di remake atau dibuat lagi Harvest Moon yang seperti dulu kala, yang seperti A Wonderful Life atau Story atau Harvest Moon yang Save the Homeland gitu. Yang bisa kameranya muter-muter lihat keliling itu, pemandangannya keren, bagus, cantik. Akhirnya, meskipun ini bukan game baru ya, maksudnya bukan ini bukan tajuk game baru, meskipun ini di remake, tapi look at this dude, ini worth untuk di remake. Kalian bisa lihat sekeliling dengan yang pemandangannya sangat cantik, plus di lihat batu-batunya di sebelah sana, meskipun
Ya ini untuk Switch ya, ini untuk Switch. Jadi tetap lebih tidak gimana-gimana sekali grafiknya, tapi grafik segini saja. Rumputnya ya, rumputnya yang goyang-goyang ya. Ya, of course ini 30 FPS sepertinya kalau di Switch. Dengan karakter-karakter yang di remake sedemikian rupa. Dan ini Harvest Moon yang mungkin ya, saya tidak tahu, mungkin kalau korek kalau saya salah, koreksi kalau saya salah, game yang bisa tua, Harvest Moon yang bisa tua dan bisa punya anak. Detail-detail rumahnya yang seperti pintu-pintunya ya. Look at this. Dan mungkin akan ada karakter baru, siapa yang tahu. Kita kan tidak tahu. Dan sepertinya ini karakter baru deh, si yang warna merah ini. Saya kurang tahu, saya lupa apakah ini karakter baru atau bukan. Yang tahu komen di bawah. Tapi kalau ini saja sudah dibawakan seperti ini, itu sudah keren sekali. Oke, okay. Itu yang harus kalian tahu. Dan ini worth it to buy buat kalian yang punya Nintendo Switch. Oke, okay. Harus dibelilah. Entah kalian yang suka Stardew Valley atau punya Nintendo Switch atau kangen dengan masa-masa muda kalian yang sudah tua, hei Anda, jangan membohongi umur Anda sendiri. Ya. Ini lagi, ini ada trailer yang bahasa Inggrisnya. Ya, kita lihat sama-sama. Mungkin saya sambil komen saja ya. Jadi videonya tidak kepanjangan. Berbeda ya, yang tadi yang di show itu lebih ke karakter cewek dan ini karakter cowok. Jadi dalam satu game nanti, di Story of Season A Wonderful Life, kalian bisa memilih mau pakai cewek atau cowok. Ya kan? A Wonderful Life itu harusnya hanya cowok si ini yang bisa dipakai. Yang cewek itu kayaknya beda game, beda tajuk game. Kalau tidak salah, yang cowok itu A Wonderful Life, yang cewek itu Another Wonderful Life atau apa gitu, saya lupa. Nanti mungkin saya taruh gambarnya di situ kalau saya ingat. Kita lihat trailernya. Nah, ini bahasa Inggrisnya ya. Story of Season A Wonderful Life. Jadi cuma diganti nama Harvest Moon-nya, diganti jadi Story of Season. Dan grafiknya tentu saja good, bro. Ini ya, X, Y, B di bagian bawah kanan dan bawah kiri. Itu menandakan kalau ini di Switch. Yang sepertinya kalau akan diporting di PC, ya, kayaknya harusnya gampang-gampang saja sih. Tapi mungkin kalau bakal dipindahkan ke PC, diporting ke PC, mungkin waktunya akan makan waktu 1 tahun atau 6 bulan mungkin. Dan saya akan menunggu itu ya. Pasti saya beli. Meskipun mungkin saya akan main di luan ini di Switch-nya. Saya tidak punya Switch, tapi ya you know. Dan saya suka mekanisme mancingnya. Saya ingat sekali, saya suka sekali mekanisme mancingnya. Dan mekanisme mancingnya apakah akan seperti dulu? Yang di tiap jam atau di tiap kita menunggu beberapa belas menit. Dan misalnya ada percikan air yang kayak tuk, kayak tunggu, mana itu yang mana tadi itu percikan air, di percikannya air yang tuk tuk tuk, ah itu kan penanda bahwa itu akan ada ikan besar. Kalau cuma tuk itu ikan kecil, yang seperti itu ya, saya kurang lebih masih ingat. Apakah mekanismenya masih akan seperti itu ataukah diubah? Namanya remake ya, remake belum tentu plek-plekan, cuma ganti grafik ya, belum tentu ya. Matthew, apakah ini namanya diganti nih ya? Molly, kayaknya diganti deh, saya lupa. Yang jelas saya berharap besar sama game ini, meskipun ini di remake sekali lagi, hanya di remake. Tapi ini saya bingung cara mengatakannya. Ini anaknya juga bisa besar, asal kalian tahu. Kalau kalian belum pernah main mungkin, yang mungkin belum pernah sampai hampir ending mungkin, atau belum ending mungkin, anaknya bisa besar. Iya, coming 2023 ya. Yang tadi itu lebih diperjelas malahan kalau tanggal 26 bulan 1 ya. Jadi buat kalian yang pecinta game atau kalian Harvest Moon lovers, kalian wajib cantumin tanggalnya. Apalagi kalian yang punya Nintendo Switch ya, Nintendo Switch yang apalagi yang OLED. Wah. Main ini kemana-mana, bro. Bawa ini sampai ke WC bodo amat ya. Main ini. Siapkan uang kalian, yang jelas ini akan mahal sekali. Karena ini di Nintendo Switch ya. Itu Nintendo Direct tanggal 13 kemarin ya. Jadi ya, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian semua pecinta Harvest Moon yang sekarang di remake oleh Marvelous jadi Story of Season.
persetan. Yang penting itu dia tajuknya, A Wonderful Life. Siapkan uang kalian. Oke. Jadi sampai sini dulu videonya. Oh iya, buat kalian yang nanya-nanya Stardew Valley, sabar. Saya sudah selesai kuliah, jadi harusnya bakal banyak konten-konten buat kalian semua. Jadi jangan lupa subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya, karena percuma subscribe, kadang kalau tidak nyalakan lonceng, kalian tidak bakal tahu saya akan ada di YouTube kapan ya. Jadi nyalakan lonceng kalian, like jangan lupa, komen di bawah apa yang pengen kalian lihat dari konten saya. Mungkin konten Stardew Valley atau Bang, kalau rilis, mainkan. Atau buat A Wonderful Life yang PS2-nya atau GameCube-nya, silahkan komen di bawah, oke? Jadi, sampai sini dulu videonya. Doe pamit guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao!